Inilah musibah kebakaran di Jalan Mayor Tarta Wirana, RT 08, Kelurahan Sulanjana, Talang Banjar, Kota Jambi. Kebakaran terjadi pada Sabtu malam, menghabiskan satu unit ruko dua lantai yang menyimpan kayu milik Ation. Berdasarkan kesaksian ketua RT setempat, saat kejadian pemilik tidak berada di tempat. Tiba-tiba saja keluar kepulan asap pekat dari dalam bangunan. Selama ini aktivitas penjual-jual kayunya ini legal? Kayu, resmi Pak ya? Resmi. Resmi. Ada izin. Ada izin. Dugaan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran Kota Jambi, api dipicu korsleting listrik. Petugas BPBD Damkar tiba ke lokasi dengan 5 unit mobil pemadam untuk menanggulangi amukan si jago merah. Korban jiwa tidak ada. Asal api. Sementara karena bangunan ini adalah bangunan ruko, kegiatan aktivitasnya adalah basal kayu, digunakan untuk menjual kayu. Jadi dipikirkan sementara mungkin arus pendek. Selain petugas damkar, puluhan warga dan TNI Polri juga ikut berjibaku menanggulangi kebakaran tersebut. Api mampu dipadamkan setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka atas insiden di permukiman padat penduduk ini. Hanya kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir ratusan juta rupiah. Doli Maulana, Jambi TV.